aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dilaporkan sesak sejak semalam. Keadaan itu disebabkan pertambahan kenderaan sempena cuti perayaan Aidilfitri. Untuk gambaran terkini situasi lalu lintas di lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 pagi ini, kita ke Plaza Tol Gambang Pahang bersama Atira Haswah. Silakan Atira. Terima kasih. Saya kini berada di Tol Gambang Kuantan untuk berkongsi perkembangan semasa aliran trafik di laluan utama keluar masuk ke Pantai Timur bagi negeri Pahang, dan hanya berbaki sehari saja lagi umat Islam di negara ini untuk berpuasa sebelum kita semua akan menyambut perayaan Aidilfitri. Dan dapat dilihat pada jam seawal jam 5.30 pagi saya berada di sini, kenderaan keluar masuk melalui tol ini masih lagi tidak putus-putus, menunjukkan kemeriahan dan keseronokan anak perantauan yang akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, aliran trafik semasa adalah dalam keadaan terkawal dan lancar. Dan walaupun berdasarkan statistik yang telah pun dikeluarkan oleh lebuh raya, pihak konsesi lebuh raya iaitu Ani Berhad menunjukkan peningkatan kadar kenderaan di lebuh raya Pantai Timur APT ini sedikit meningkat, dan kepadatan pengguna lebuh raya ini difahamkan juga telah pun berlaku sejak Jumaat lepas, di mana telah pun bermulanya cuti persekolahan dan juga hujung minggu. Dan pada hari ini 1 Mei, rata-rata pengguna mengambil kesempatan untuk memulakan perjalanan mereka seawal pagi ini. Dan di samping itu, pengguna juga turut mengambil kesempatan untuk menikmati kadar tol percuma yang diberikan untuk keluarga Malaysia, iaitu selama 4 hari, iaitu bermula semalam 30 April pada jam tepat jam 12.30 malam sehingga 1 Mei ini pada jam 11.59 malam, dan akan disambung pada hari kembalinya perantau ke destinasi masing-masing pada 7 Mei 12.30 malam dan akan tamat pada 8 Mei 11.59 malam. Dan berdasarkan laman sosial Facebook lebuh raya Pantai Timur juga, aliran trafik di laluan Kuala Lumpur Karak mahala ke timur agak sesak pagi ini, namun bagi kedua-dua hala masih lagi lancar. Dan diingatkan lagi sekali pengguna lebuh raya agar mengikuti jadual cadangan waktu perjalanan yang disediakan oleh LPT bagi memudahkan dan membantu melancarkan perjalanan anda. Dan namun jika berlaku sebarang kecemasan, diharapkan pengguna kekal tenang, di mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Pahang telah menempatkan anggota dan jenteranya di 3 kawasan rehat dan rawat RNR sejak 25 April yang lalu sehingga 9 Mei ini, bagi kedua-dua arah LPT yang meliputi kawasan RNR Genting Sempah, Genting RNR Temelo dan juga RNR Gambang. Malah pihak PDRM juga turut mengambil inisiatif untuk membekukan cuti anggota dan pegawainya dan hanya membenarkan 10% daripada mereka untuk bercuti. Ini bagi memastikan kawalan keselamatan dapat dilipat gandakan dalam musim perayaan ini untuk masyarakat semua. Jadi sekiranya itu saja dari saya, Atira Haswah di Tol Gambang ini. Kembali semula kepada rakan penyampai. Baik, terima kasih Atira atas perkembangan itu tadi.